tajuk pilihan kita pada malam ini ialah tentang bagaimana Muhyiddin sudah pun ditolak oleh PAS. Kerana PAS hari ini mahukan Tun Dr. Mahathir Mohamad untuk menerajui kepimpinan Perikatan Nasional. Itu sebabnya saudara, bila mana empat menteri besar ataupun kumpulan empat MB yang terdiri daripada wakil-wakil setiap menteri besar setiap negeri ini berserta dengan Haji Hadi berserta dengan Taqiyuddin, Susagung PAS telah mengadakan pertemuan dengan Tun Dr. Mahathir tanpa membawa sama Muhyiddin Yassin. Kerana sebenarnya PAS pun tahu bahawa mereka tak boleh pergi dengan Muhyiddin Yassin akibat daripada ketamakan Muhyiddin tak nak menjadi Timbalan Perdana Menteri, masih nak jadi Perdana Menteri walaupun mereka hanya mempunyai 73 kursi ketika itu. Anwar ada 82 kursi, mereka tetap nak jadi Perdana Menteri juga, tak nak bertolak ansur. Maka akhirnya hari ini semua orang di jeopardize oleh Muhyiddin Yassin. Semua orang menjadi mangsa dan bakal menjadi kluster mahkamah, termasuklah Mahathir dan juga Tun Daim Zainuddin. Jadi hari ini saudara, mereka-mereka ni berpakat nak sailang Muhyiddin Yassin, dan selepas ini kita tengok Mahathir secara rasminya diangkat menjadi penasihat penasihat 20% kepada keempat-empat buah negeri ini. Kita tak tahulah tuan-tuan apa kelebihan yang ada pada Muhyiddin ni selain daripada hubungan dia mungkin baik sikit dengan Jepun dan juga hubungan dia mungkin baik sikit dengan Korea. Tapi nak kira Jepun ni tuan-tuan, dia nak pergi pinjam duit dengan Jepun pun jadi Jepun tak layak. Jepun tanya apa fixed income yang dia ada pada ketika itu. Dia baru saja menghapuskan GST dia menghapuskan GST dan dia hilang satu-satunya sumber pendapatan yang kata orang tu agak besar dan konsisten sehingga akhirnya dia terpaksa menerbitkan Samurai Bond. Inilah dia tuan-tuan, inilah dia Mahathir Mohamad. Dan hari ini kerosakan yang dibawa pada negara dalam tempoh 22 bulan dia menjadi Perdana Menteri, dia nak bawa pula ke empat buah negeri yang dipimpin oleh pemimpin PAS. Saya pun tak tahu apa yang dipikirkan oleh pemimpin PAS ini sehingga Maha Firaun, Maha Zalim ini nak diangkat menjadi penasihat. Bagi saya, busuk-busuk Muhyiddin Yassin ni, kurang-kurang dia boleh bagi dana kepada calon-calon PAS yang bertanding atas tiket PAS ataupun bertanding atas tiket Perikatan Nasional. Tapi ambil Mahathir ni, satu apa pun tak guna tuan-tuan. Buah fikiran dah lah, buah fikiran yang berapu kan. Dari segi dana memanglah langsung tak boleh menyumbang tuan-tuan. Dia ambil boleh nak menyumbang balik minta maaf lah bukan Mahathir orangnya. Tapi ya tak apalah, biar PAS belajar mengenali siapa itu Mahathir baru dia akan faham. Okey tuan-tuan, bagi yang ada soalan boleh ajukan soalan anda di talian 019-481-9495, 019-481-9495. Bagi yang tertanya-tanya ada yang dulu mengikuti grup komuniti WhatsApp di setiap kawasan parlimen, sekarang ni kita punya WhatsApp tu telah disabotaj. Saya dah wujudkan WhatsApp baru untuk setiap negeri. Bolehlah buka di Facebook page saya, Lokman Nur Adam Official, ada link-link dia. Lepas ni pun saya akan post lagi sekali. Minta Raf tolong postkan. Ya. Dan tolonglah panjangkan kepada seberapa ramai yang mungkin supaya orang tahu tuan-tuan grup ni, supaya tuan-tuan bila mana kita post sesuatu video pendek ke video video panjang ke ataupun bahan-bahan penting untuk tuan-tuan salurkan ke akaun B, tuan-tuan akan dapat orang yang pertama akan dapat sebab saya akan hantar direct kepada tuan-tuan minta tolong
join community WhatsApp ni. Jadi kita serahkan kepada studio. Silakan. Okey. Sihat tu eh? Sihat lah. Cuma letih sikit. Letih sikit. Okey, baik. Berkenaan dengan Mahathir lagi tu eh. Kita nampak menteri besar setiap negeri Perikatan Nasional ni adalah daripada PAS. Ya. Tak ada orang bersatu tu kan. Dan bila mana dia melantik Mahathir yang di luar daripada parti PAS atau Perikatan Nasional, parti PAS atau bersatu ni, apa komen tu? Maknanya dia dilantik orang luar ni sebagai penasihat PAS negeri. Kenapa dia tak lantik daripada bersatu? Itulah maknanya mereka sudah tidak yakin dengan Muhyiddin Yassin. Muhyiddin Yassin meletakkan kepentingan dia mengatasi kemaslahatan rakyat, mengatasi pertama sekali mengatasi kepentingan orang Melayu, mengatasi kepentingan orang Islam. Kalau dia utamakan Islam dengan Melayu lebih daripada kepentingan dia untuk menjadi Perdana Menteri, dia patut terima kerjasama dengan Pakatan Harapan. Kita akan ada 103 orang ahli parlimen Melayu Islam dan hanya 53 bukan Islam. Maknanya orang Melayu Islam akan jadi 2/3 daripada jumlah ahli parlimen yang membentuk kerajaan. Tapi dia tak ada jiwa Melayu, jiwa Islam tu tak ada. Tekat baca doa tu tidak menggambarkan dia tu Islam. Dia abah je lah. Jadi itu satu hal, satu bab. Yang kedua, sikap angkuh dia tu hari ni telah menyebabkan hari ni bila-bila masa Haji Hadi akan jadi kluster mahkamah, Muhyiddin akan jadi kluster mahkamah, Muhyiddin dah jadi kluster mahkamah lah, Mahdi akan jadi kluster mahkamah, Tun Daim akan jadi kluster mahkamah. Jadi semua dah letakkan kesalahan tu pada Muhyiddin kerana menyusahkan hidup dia orang. Hamzah Zainuddin pun waiting giliran dia pula. Anwar Musa pun sekarang ni on the way kan. Silat-silat Syahidah Kasim yang dulu dapat DNAA pun boleh dibuka balik kan. Semua orang sekarang ni meletakkan kesalahan mereka jadi susah kerana kerana keegoan, kerana nafsu serakah Muhyiddin untuk menjadi Perdana Menteri. Orang lain semua terpalit, orang lain semua menjadi mangsa. Memang tak salah lah kalau mereka cuba nak buka satu lembaran baru. Dan tak mustahil, mula-mula dia lantik menjadi penasihat, lepas tu dia menjadi ketua umum ataupun ketum. Ketua umum eh. Tapi adakah dengan mengenepikan Mahathir itu kan, mengenepikan Muhyiddin ni kan, tak ke nampak yang seperti apa pergolakan dalaman ni terlalu besar ni? Nampak macam Hamzah pun dah umur nak bertanding presiden dan sebagainya. Itulah, orang dalam bersatu sendiri pun dah nampak bahawa Muhyiddin ni liability. Beban. Begitu juga orang dalam Perikatan Nasional, mereka dah hilang hormat pada Muhyiddin. Kalau mereka masih menghormati Muhyiddin, mereka tak boleh buat perjumpaan sulit tanpa Muhyiddin bersama. Betul tak? Tak hormat kepimpinan. Haji Hadi bukan menteri besar, kenapa dia nak menghadiri mesyuarat tu? Saat ni Takiuddin pun bukan menteri besar, dia Setiausaha Agong, kenapa dia menghadiri mesyuarat menteri-menteri besar bersama Mahathir? Betul tak? Kalaulah Haji Hadi boleh datang, Takiuddin boleh datang, kenapa Muhyiddin tak boleh datang? Jangan lupa kerajaan-kerajaan PAS ni semua bertanding ada yang menggunakan lambang Perikatan Nasional. So dia tak umpama. Tak sedar lagi, tak tahu lah. Aku kalau aku jadi Muhyiddin, aku letak jawatan lah. Orang tak umpama aku. Ke bersatu ni liability dalam Perikatan Nasional? Bersatu ke, Muhyiddin ke, semua sama liability. Okay, beralih kepada soalan lain. Okay, yang lebih mengancam. Bagilah soalan panas sikit. Okay. Suasana dah sejuk ni. Mahathir lagi tu. Ada dengar berita berkenaan dengan skandal Mahathir di Taiwan. Oh, skandal Mahathir di Taiwan, 830 bilion. Banyak tu. Kan? Tapi dekat Taiwan, kan? Daripada 1984 sampai 2021 dikumpul.
benda ni bukan cerita baru lah, cerita lama. Oh, sebenarnya cerita lama? Cerita lama. Dah lama kita kita tahu tentang benda ni, black money ni, tapi tak pernah ada orang yang berjaya membuktikannya. Tapi hari ni media-media Taiwan semua dah melaporkan. So kita haraplah kerajaan Malaysia ni dah boleh buka kertas siasatan lah, menyiasat betul ke tentang duit-duit Mahathir di Taiwan ni. Eh? Sepatutnya hari ni sudah ada pendedahan tentang perkara ni. Saya tak fikir benda ni sekadar kabar angin. Kalau kabar angin ataupun propaganda, apa faedah media-media di Taiwan mengeluarkan cerita tentang Mahathir ni? Adakah mereka ni semua geng-geng apa ni, Pakatan Harapan ataupun Barisan Nasional? Okay. Ha, tak mungkin lah. Tapi tu kan, kalau kata Mahathir mesti tahu benda ni, tapi kenapa dia tak menafikan? Adakah ianya benar berlaku? Kalau dia tak menafikan, maknanya benar lah. Sampai berita Taiwan. Ada kita dengar dia saman media-media ni? Tak ada. Betul tak? Belum ada. Maknanya adalah benda dia sembunyikan tu. Kita tunggu juga. Sampai saya macam tak macam bila Dato' Sri Anwar cakap bahawa Perikatan Nasional mendapat duit judi untuk pilihan raya mereka, dana pilihan raya. Ada kita tengok Fadli Syari ke saman Dato' Sri Anwar ke, ataupun Haji Hadi saman Dato' Sri Anwar ke, ataupun Muhyiddin saman Dato' Sri Anwar? Tak ada kan? Maknanya apa? Benda berlaku lah. Tapi diberitakan untuk di Taiwan duit ni, nilai duit cash ni dia letak dalam kontena, dia shipping ke Taiwan sampai macam tu sekali. Ui, dahsyat. Tapi ada, tak ada. Ada yang duit 500, ada yang duit 1000. Okey Tok, tak apa. Itu kita tepikan dulu kan. Kita nak tanya Tok berkenaan dengan Himpunan Aman. Di mana himpunan ni jangan sebut Himpunan Aman boleh? Buat pun 16 September mencemar kesucian Hari Malaysia. Hari Malaysia, kan? Dan perhimpunan ini pun dianjurkan oleh buruk-buruk mai yang kecewa, kan? Bukan manusia ni. Dan tak pernah penganjur sendiri boikot majlis yang dia anjurkan. Tak datang kan? Penganjur tak datang. Cuba kau bayangkan, Pemuda PAS, Pemuda Bersatu, dia yang menganjurkan program ni. Dia orang pun boikot, tak datang. Last sekali, Walaun Anwar Musa je yang turun. Siapa tu? Tuan Faisal. Body gosok on. Tuan Faisal. Lepas tu kita tengok Fadli Syari, Badrul, siapa lagi? Wan Ahmad Faisal. Boleh pak hotel. Si Fadli pun tak pakai baju putih. Dia suruh orang pakai baju putih. Dia pakai baju hijau. Lepas tu duduk lepak dekat bilik hotel. Aku pun tak cakap apa dengan geng-geng PAS ni. Selalu sangat diperbodohkan. Kan? Cukup-cukup le. Jangan asyik cukup jumlah. Kan? Cukup-cukup lah kena bodoh dengan puak-puak ni. Sampai bila? Sampai bila korang ni nak kena game je? Kan? Yang senang dia orang. Lepas tu Tok, dia Tok Faizal lah, Tok Faizal ni. Dia menegaskan bakal ada himpunan susulan jika tiada tindakan terhadap saya yang dikira. Kalau boleh buatlah perhimpunan depan pejabat aku sekali. Buatlah perhimpunan kat tandas awam. Buatlah perhimpunan kat mana pun. Malulah. Kita kalau berhimpun, tengok bila time UMNO turun berhimpun dengan PAS untuk menentang ISIS. Setengah juta orang turun kat jalan raya ni, kan? Tapi kalau korang berhimpun antara 300-400 orang je, alah, baik tak payah berhimpun, kan? NGO kecil, dulu kita buat NGO kecil tu pun kita berhimpun ramai lagi daripada dia orang. Ini Pemuda PAS, Pemuda Bersatu, Pemuda apa lagi? Gerakan ada pemuda. Juak-juak Anwar Musa. Juak-juak. Juak-juak lah ni, Tok Faisal apa semua. Pada tadi. Juak-juak Azmin Semurid.
Ramai itu je yang turun. Cuba bayangkan. Eh? Perhimpunan ni gagal segagal-gagalnya kerana penganjur pun boikot. Okey. Tapi tu saya punya pandangan lah. Ya, yeah. Kenapa? Bila kenapa mana pandangan kau ni? Bila mana kita kan bila menuntut untuk mendakwa Zahir, umpama kita ni tak macam tak mempercayai keputusan peguam negara dan juga badan kehakiman itu. Dia bukan masalah tidak mempercayai. Okey. Hari ni saya minta semua rakyat Malaysia yang sayangkan keamanan, kita buat laporan polis. Pertama ke atas Cikgu Bat, kedua ke atas Tun Faisal, ketiga ke atas Wan Ahmad Faisal Majagon. Sama jugalah, buat jugalah sekali kepada Fadli Syahri, Razali Idris, siapa lagi, Rafiq Rashid Ali, yang menganjurkan perhimpunan ini. Perhimpunan ini ialah kerana Datuk Seri Zahid telah didapati dilepaskan tanpa dibebaskan oleh Jabatan Peguam Negara. Jadi apa yang mereka buat ini tuan-tuan ialah satu kesalahan di bawah Seksyen 3A Akta Hasutan. Kerana beliau, mereka-mereka ni menghasut rakyat supaya membenci sistem keadilan jenayah kita, iaitu Jabatan Peguam Negara. Ini satu kesalahan di bawah Akta Hasutan. Dia bukannya dia menghasut rakyat membenci Dato' Zahid, tidak. Yang diorang pertikaikan ini ialah kerana Peguam Negara yang lama, iaitu Idrus Harun, telah melepaskan dan menghentikan pendakwaan ke atas Datuk Zahid. Ini keputusan Jabatan Peguam Negara. So tindakan mereka ini ialah satu kesalahan di bawah Seksyen 3 dalam kurungan A Akta Hasutan, kerana mereka menghasut rakyat supaya membenci Jabatan Peguam Negara. Ini jelas. Very strong case. Tak payahlah pihak polis nak menunggu saya buat laporan polis. Jangan bazir masa polis. Polis sendiri boleh buat laporan polis. Sebab dulu masa saya kena angkut dengan pihak polis ini semua, kebanyakan tidak ada orang buat laporan. Pihak polis sendiri buat laporan. Saya minta Jabatan Siasatan Jenayah terkelas yang pakar dalam urusan ini tolong buat laporan polis ke atas mereka-mereka yang terlibat menganjur ini di bawah Seksyen 3A Akta Hasutan, kerana dia mengasut rakyat membenci Jabatan Peguam Negara. Simple. Lepas tu dia orang nak buat lagi, nak buat kat Bagan Datuk, buat kat Pematang Pau, silakan. Buatlah sekali kat Tambun. Buatlah. Sebab sekarang ni mereka dah tak ada modal. Kalau mereka tak buat benda ni, paymaster dia orang ni takkan menyumbang lagi kepada mereka ni. Dulu diorang dapat sumbangan sampai ke tahap pelayan raya negeri di enam buah negeri. Lepas habis pelayan raya tu, takkan Muhyiddin nak keluar duit lagi. Takkan Hamzah Zainuddin nak keluar duit lagi. Takkan H2O nak keluar duit lagi. Kan? Takkan geng-geng yang lain ni nak keluar duit lagi. Betul tak? Maka terberhenti ke tahap tu. Tapi yang lain ni masih nak hidup. Perlu cek makan. Siapa nak jaga Raja Petra? Siapa nak jaga Regi Jesse? Betul tak? Jadi mesti diteruskan kerja-kerja menghasut rakyat, kerja-kerja cubaan untuk menjatuhkan kerajaan, walaupun kerajaan ni insyaAllah lah. Saya bagi jaminan insyaAllah. InsyaAllah kerajaan ni akan kekal. Tapi dia kena beritahu dekat rakyat bahawa kerajaan ni takkan kekal, kerajaan ni tak lama. Maka segala benda yang dia boleh buat untuk menghasut rakyat, mereka akan buat. Macam kita beritahu, mereka mainkan isu harga barang, mereka mainkan isu harga bawang, mereka mainkan isu harga cili, mereka mainkan isu harga gula, mereka mainkan isu harga beras. Kalau dia tak buat benda ni, mereka akan jadi tidak relevan.
Okey. Okey. Soalan ni berkenaan dengan Islam Melayu terancam tu. Apa lagi yang Islam nak terancam? Tapi ini bukannya berlaku di negeri Pekatan Harapan atau Barisan Nasional. Ini berlaku di negeri Kelantan. Oh, negeri Kelantan Darul Naim Al Musajjing. Tanah rupa-rupanya kan dia dok kata Islam Melayu terancam di negeri-negeri kerajaan perpaduan. Akhirnya rupa-rupanya ya, rupa-rupanya tuan-tuan, ladang Musang King paling besar di dunia. Malaysia Book of Record. Memasuki Malaysian Book of Record dengan 200,000 batang pokok Musang King. Rupanya di negeri Kelantan. 3,000 hektar. 3,000 hektar. Hektar, tuan-tuan. Siapa token dia? Tokennya daripada China juga, tuan-tuan. Mainland. Daripada mainland China. Apa nama syarikat tu? Singdian Sendirian Berhad. Singdian Sendirian Berhad. Rupa-rupanya ada lagi satu company. Ya, betul. Ada lagi satu company. Apa nama syarikat yang kedua? M7 Plantation. M7 Plantation. Dia dapat lagi 2,000. Lagi 2,000 hektar, tuan-tuan. Mananya saudara dok kata macam-macam. Kita kerajaan BN, kerajaan perpaduan menggadai negara kepada China. Rupa-rupanya bapak yang gadai negara kepada China ni kerajaan negeri Kelantan, Serambi Mekah. Bila time kita buat ladang Musang King, semua yang halal jadi haram. Kan? Bila time dia buat halal, yang haram jadi halal. Yang pasti haram jad dah. Okey. Berbeza lah tu. Rasa macam kawan-kawan Walaun malam ni mesti mengelupur kan. Anwar Ibrahim pergi China tu. Dia bawa balik 15 bilion. Dia bawa balik 132 15 bilion total. Yalah, sebelum tu sekali campur, sebelum tu 132 bilion investment. Daripada negeri China. Yang baru ni je 15 bilion. Tu baru pergi sekejap. Sampai pun pukul 3 lebih pagi. Tak ada tanah yang tergadai. Tak ada tanah yang tergadai. Kan? Tapi macam-macam orang fitnah PM kita. Okey. Ada ni ke orang nak naik TikTok? Dia kalau dia nak tanya. Ada orang nak naik TikTok? Ada request? Tuan Syed New. Syed Abdul. Ada Syed Abdul juga. Gangster kampung dusun. Okey, kawan-kawan di TikTok, siapa yang nak bertanya soalan, bolehlah masuk. Silakan. Cik Asri, okey, Cik Asri Al-Janguti. Okey, no. Tak ada soalan studio. Ada soalan daripada studio? Tak ada. Okey, soalan studio, silakan. Parti Muda bakal sertai Perikatan Nasional. Alhamdulillah. Tapi itu, tapi ada tapi ya. Aku tak tahulah kalau betul lah Muda ni pergi masuk Perikatan Nasional, masya-Allah. Di mana Syed Saddin nak letak kemaluan dia? Sebab dia kata kan, dia kata Muda akan jadi blok ketiga. Kita tidak akan menyertai Perikatan Nasional. Jadi kalau tiba-tiba Muda masuk Perikatan Nasional ni, tak tahulah mana dia nak letak water face dia. Okey, ada satu. Ada orang. Ada. Sam Suhaid. Minta orang masuklah. Sam Suhaid. Ya, yeah. Cik Sam Suhaid. Apa khabar? Assalamualaikum. Masuk terus pause. Sam Suhaid. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Baik Datuk, saya ucapkan terima kasih kepada Datuk kerana Datuk berusaha payah bekerja keras untuk bagi penerangan kepada semua rakyat Malaysia tentang betapa pentingnya kerajaan perpaduan pada hari ini. Okay. Baik Datuk, saya ada soalan untuk Datuk.
Apa pendapat Datuk tentang undi 18 ni? Adakah perlu kita masukkan ataupun kita teruskan? Pertama sekali saya nak beritahu, kita tak boleh flip-flop, kan? Sepatutnya sebelum kita mengambil keputusan untuk meluluskan supaya orang yang berusia 18 tahun dan ke atas boleh mengundi, kita kena fikir panjang dulu. Kita kena tahu dia orang ni masih lagi di bawah beasiswa father and mother, beasiswa PAMA, kan? Kita mesti tahu bahawa dia orang ni belum matang dari segi memahami tentang pentadbiran negara, kenapa kena keluar mengundi. So sepatutnya hari ni kita tak bolehlah pula reverse kita punya keputusan tu. So saya lebih prefer mulai hari ini sistem pendidikan kita mula mengajar anak-anak kita daripada bangku sekolah tentang kenapa mereka kena mengundi, apa itu ahli Dewan Undangan Negeri, apa itu ahli Dewan Rakyat, kan? Apa itu ahli Dewan Negara, Senet, kan? Supaya mereka faham dan kenapa mereka kena mengundi, kenapa kena keluar mengundi, dan jangan sampai mereka mengambil sebarang habuan untuk menentukan siapa yang mereka undi, seperti mana yang berlaku dalam pilihan raya 15 dan juga pilihan raya di 6 buah negeri yang baru lepas ni. So benda ni kita perlu didik anak-anak kita. Kita kena beri kefahaman. Saya tak setuju kita patah balik lah. Saya setuju dengan pendapat Datuk pasal kita kena bagikan pendidikan. Cuma kirisauan saya pada ketika ini, kalau kita tengok pada data, ramai anak-anak muda kita lepas SPM dia tak nak sambung belajar. Salah satu pentas untuk diorang belajar tentang politik adalah tingkatan 6. Diorang akan belajar pengajian am. Yang cukup risau juga Datuk, ramai yang tak sambung ke universiti. Sebab rata-rata kalau mereka sambung ke universiti, mereka akan lebih terbuka minda diorang dan tak orang kata pemikiran jumak tu dapat kita bendung. Betul. Lebih dahsyat lagi, ramai yang fail SPM. Aduh. Amat menyedihkan lah. Ini semua angkara kerajaan ketika pemerintahan bapak lockdown negara, kan? Bila duduk kat rumah tu, keputusan lebih cemerlang daripada pergi sekolah. Hancur. Jadi itu sebabnya lah, kita tak boleh nak ikut cara lama. Form 6 baru masuk, ambil pengajian apa? Pengajian am, kan? Baru nak belajar tentang politik dan sebagainya. Tak boleh, tak boleh, tak boleh, tak boleh. Dia daripada tingkatan 1 tu kena start ajar tentang perlembagaan, kena start ajar tentang benda-benda ni semua, kan? Okey, Datuk. Okey, Datuk. Terima kasih. Okey, sama. Selamat berjuang, Datuk. Selamat berjuang. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya selalu pakai akaun NMF, nama Nik Muhammad Fitri. Akaun saya tu saya simpan, Datuk. Okey, tak apa. Sebab ada tak mesti PRK, ni takut kena benam akaun tu. Betul. Okey, silakan. Okey, saya nak tanya Datuk dan minta pendapat tu. Okey. Datuk rasa tu semalam tu perhimpunan ke larian mentah desa tu? Sebab larian mentah desa anak saya ni lagi ramai tu. saya rasa ayam kat reban ayam tu lagi ramai daripada puak-puak PAS dan Bersatu yang berhimpun tu. Bagi saya lah, bagi saya perhimpunan ini jelas menunjukkan bahawa Perikatan Nasional ditolak oleh rakyat. Walaupun ada juga yang mengambil peluang untuk shopping-shopping dekat Sogo tu, tetapi ternyata campur dengan orang shopping pun saya nampak tak sampai pun 300-400 orang, kan? Sebab kita ada gambar daripada atas, kan? So ini satu benda yang sangat memalukan lah kepada Perikatan Nasional. Dan walaupun dah gagal pada hari semalam, mereka nak buat pula dekat Pematang Power dengan dekat Bagan Datuk, jelas menunjukkan bahawa apa yang mereka buat ini bermotifkan politik, kan? Kalau mereka menggunakan otak mereka yang waras, kan? Sebab yang berhimpun ni semua orang yang tak berotak, kan? Kalau dia orang ni ada otak, dia akan buat perhimpunan sekali menuntut supaya diperjelaskan kenapa Syahidan Kasim dapat di NAA,
Kenapa pemimpin-pemimpin macam Azmin Ali sampai sekarang tak didakwa, sedangkan terang video dia tu memang dia dengan Haziq, sudah ada pengakuan Haziq kan? Kenapa sehingga hari ini tentang Muhyiddin Yassin yang mengadakan hubungan dengan siapa nama perempuan ni? Nikaji kan? Yang menyebabkan rumah tangga Nikaji ni hancur kan? Kenapa sampai sekarang tidak ada pendakwaan ke atas Muhyiddin Yassin walaupun undang-undang Malaysia ini kita memikat isteri orang dan memikat dia bawa pergi ke katil ni, ini adalah satu kesalahan jenayah tetapi tidak ada sebarang pendakwaan. Tak ada pula geng-geng Malaun dengan Walaun ni nak berhimpun. Tun Faisal yang sibuk-sibuk ni, dia lupa ke bos dia tu dulu ialah seorang yang tidak dibenarkan untuk pergi merasmikan masjid yang dia buat dekat selatan Thailand. Sebab apa? Sebab ada kes rasuah. Kenapa tiba-tiba kes rasuah dia tu tidak ada pendakwaan? Boleh pula lepas tu dia dengan isteri dia makan angin kat luar negara. Jangan lupa kerana akhirnya dia diselamatkan oleh Tun Dr. Mahathir selepas dia menjayakan Kongres Baruah Melayu. Bukan Kongres Baruah Melayu, Kongres Baruah Melayu yang disertai oleh Mahathir Haji Hadi dan juga Anwar Musa mewakili UMNO pada ketika itu. Kita belum lupa benda ni semua, tapi puak-puak ni mereka sentiasa lupa. Okey. Ni dia nak bagi Tun Mahathir jadi penasihat SG4, tapi rujukan semua nak minta dengan persetujuan. Macam mana Dato'? Apa pandangan Dato'? Belanjawan semua nak minta lebih tu. Saya dengar. Tak semua nak minta lebih, dapat tak tak cukup nak belanja untuk negeri tu tak. Tapi ambil. Saya susah nak komen sebab menteri, Perdana Menteri kita ni baik sangat. Sekarang saya komen, saya cakap jangan bagi kan? Tapi Perdana Menteri kita ni pemurah kan? Itulah. Jadi kita serahkan kepada kebijaksanaan Perdana Menteri kita. Saya harap janganlah beliau membiarkan diri beliau ni dibuli berterusan. Siapa yang nak ikut kata, kita bantu. Siapa yang tak dengar kata, kita tak bantu. Saya ambil contohlah Ismail Sabri dulu. Dia pun pernah bagi peruntukan kepada pembangkang. Tetapi apa yang pembangkang buat? Pembangkang menandatangani CSA dengan kerajaan Malaysia. Dato' Sri Anwar tanda tangan, Lim Guan Eng tanda tangan, Mat Sabu tanda tangan. Mereka tanda tangan menyokong kerajaan Ismail Sabri. Dan berjanji akan menyokong usul-usul yang dibawa oleh kerajaan. Jadi kalaupun Dato' Sri Anwar nak bagi juga peruntukan kepada mereka-mereka ni, saya harap mereka-mereka ni kena buat benda yang sama, menyokong kerajaan ini supaya kita ada kestabilan pada negara kita dan kerja-kerja menjaga kepentingan rakyat ni dapat diteruskan, insya-Allah. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada lagi yang nak bertanya soalan? Silakan. Okey, soalan setuju. Okey tu, PRK Pelangai ni tu. Ya. Yeah. Bakal ada pertembungan dua parti, gabungan parti orang Melayu ni tu. Mungkin ada saingan sengit ni, mungkin tu tak komen sikit. Saya rasa Pelangai ni memang satu saingan yang sengit kerana kita ada lebih kurang 52% Melayu kan. Lebih banyak daripada Pulai dan lebih banyak daripada Simpang Jeram. Dan kita pun tahu kawan-kawan kita bukan Melayu ni kalau pilihan raya negeri lihat sikit nak keluar mengundi. Jadi ini satu cabaran yang besar kepada Barisan Nasional dan juga cabaran besar kepada Pakatan Harapan untuk menurunkan seberapa ramai mungkin penyokong-penyokong Barisan Nasional dan Pakatan Harapan untuk keluar mengundi calon BN di Pelangai. Kita harap dapatlah buat benda ni. Okey. Tapi kalau ikutkan, ada kata-kata atau orang-orang mengatakan orang Melayu ni dah hilang ceng pada Barisan Nasional dan juga UMNO tu. Itu dia orang yang cakap.
Kalau misalnya orang Melayu totally hilang kepercayaan dan sokongan terhadap UMNO dan Barisan Nasional ataupun Pakatan Harapan, kita tengok di Pulai 45% je bukan Melayu yang keluar mengundi. Tapi kita menang. Kita menang di Pulai. Sama juga dengan Simpan Jeram, kita menang di Simpan Jeram. So tak ada masalah. Okey. Okay. Ada yang nak naik ke? Tuan Syed. Suami. Assalamualaikum tu. Waalaikumsalam. Ya. SD115. Ini SD Muhyiddin ke ni? Bukan tu. Saya saja bakar tu SD115. Oh, ya. Dah cukup jumlah dah ni kira ya. Jadi saya sampai bila-bila saya akan perli SD115. Oh, betul betul betul. Tapi saya tengok muka awak ni ada macam muka Syarif Dol lah. Gangster ampun bersun. Saya turun kerja tu, jadi tu event dia balik tu. Saya tak tahu, gelap lah skrin saya ni. Okey. Okay, tu, saya nak tanya soalan boleh tu. Saya jumpa yang ambil gambar dengan Datuk dekat Pulai tu. Ingat tak masa pencalonan tu? Okey. Masa sebelah dengan Datuk Sani. Okey. Okey tu, saya nak tanya soalan ni yang tentang saya baru baca semalam ke tadi siang. Okey, yang mana PM melantik Tun sebagai defector untuk empat buah negeri. Jadi apa yang saya baca, Tun boleh bawa pelabur daripada Korea dan Jepun untuk memajukan empat negeri ini. Apa pandangan Tun? Itu je Tun saya nak tanya. Saya dah ulas tadi. Bagi saya, Mahathir ni kan, dia boleh bawa kehancuran. Nak bawa pelaburan tu saya rasa macam meragukan. Sebabnya dia pergi Jepun nak pinjam duit pun tak lepas. Dia nak pinjam duit kat Jepun pun Jepun tanya dia balik, you nak bayar balik pakai apa? Do you have any fixed income? Masa tu dia baru je hapuskan GST. So dia tak dapat pinjaman daripada Jepun. Tapi lepas tu dia bagi anugerah lah macam-macam dekat puak-puak Jepun ni, puak Jepun pun bagi anugerah kat dia. Kemudian dia terbitkan Samurai Bond. Itu semua benda-benda yang menyusahkan kita. Last kali kita kena cover balik. Tetapi nak bawa pelaburan ni, saya rasa dalam keadaan yang Jepun pun tak bagus, dalam keadaan Jepun pun ada masalah-masalah dia yang tersendiri, susah sikit lah. Korea ni saya tak berapa pasti. Tapi bagi saya untuk Jepun berat sikit. Jadi okay, kesimpulan dia, dalam 4 negeri ni dia berjanji untuk bagi saya lah orang PAS ini, mereka ni hanya bermimpi di siang hari. Saya setuju tu. Mereka akhirnya akan kena kencing atuk ni. Betul, kencing berdiri tu. Kencing berdiri. Yang pastinya lebih kerana mereka ni tak puas hati dengan Muhyiddin, nak mengimbangi Muhyiddin. Tak nak Muhyiddin besar kepala sangat, asyik duk fikir tentang dia je. Kerana dia sekarang ni atuk dah nak jadi kluster mahkamah, Tun Daim nak jadi kluster mahkamah, Haji Hadi pun dah nak jadi kluster mahkamah, kan. Jadi semua tengah angin dengan Muhyiddin. Itu dengan Muhyiddin pun dia nak ganti. Okey Tok, terima kasih. Alright, terima kasih. Sama. Okey, Tuan Syed, boleh cakap ke Tuan Syed? Dah terang ke belum? Saya skrin masih gelap. Skrin masih gelap tapi tak apa tu. Saya cakap je. Okey. Satunya tu macam yang Tok mula tadi, saya nak beritahu macam saya punya perasaan tu Perdana Menteri kita sangat baik kerana dia pemurah. Dan mungkin dari sebab satu yang pandangan saya sendiri lah kan. Sebab dia mengenang jasa Tuan Guru Nik Aziz tu. Mungkin lah saya rasa kan. Itu pasal dia dengan orang-orang PAS ni, walaupun orang PAS buat dia macam mana sekalipun, dia tetap memandang jasa Tuan Guru Nik Aziz. Itu satu tu. Satu lagi kalau... Tapi masalahnya orang PAS ni pun dia tak menghargai jasa Nik Aziz. Kita tengok anak-anak Nik Aziz pun ditolak bertanding Ahli Jawatan Kuasa PAS Pusat pun kalah.
Kan? Betul loh. Kemudian tapi itu antara anak dia pun digugurkan daripada jadi calon pilihan raya. Kemudian kita tengok Menteri Besar Kelantan kan. Menteri Besar Kelantan pun digugurkan daripada jadi Menteri Besar sebab dia orang Mek Aziz. So, saya tak fahamlah kenapa Dato' Sri Anwar masih lagi yalah, dia menghormati Mek Aziz tu okey, tapi nak beritahu orang PAS pun tak menghormati Mek Aziz. Itu beza je tu. Bezanya Tuan Guru Mek Aziz dengan Walaun tu. Betul, betul. Satu lagi tu, okay, kita kalau ikutkan PRK Pelangai, kita dah dekat dah tu. Dan sekarang ni, Dato' dah tengok, dan banyak saya dah nampak BTT semua. Pergerakan daripada Perikatan Nasional menghantar sebahan fitnah dan juga dajal-dajal kepada orang-orang kampung tu. Cuma kita nampak yang agak kita orang-orang UMNO dan Pakatan Harapan ni kurang menonjol lagi tu. Dan ya, kalau ya, boleh ya. Kita kena ada buat sesuatu juga tu. Benda ya, betul. Dan sekarang ni yang adun PAS masuk pun dia dah mula menghasut menggunakan 3R. Laporan polis pun dah buat kan. Kemudian dah ada pun polis panggil untuk bagi keterangan. Biarkan, biar dia orang ni lebih banyak dipanggil. Kita ni kebanyakan tu kan, orang UMNO ni saya tengok pada dulu lagi tu kan. Selagi belum penamaan calon, selagi tu tak nak buat kerja tu sebab takut nak batalkan. Dan ya, kalau boleh kita dah kena buang prinsip macam tu. Betul. Yang mana rasa nak membantu ni kita dah. Tapi saya nak beritahu, Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang sudah pun buat retreat untuk semua jentera Barisan Nasional di Pelangai. Dia dah buat perjumpaan dengan ahli jawatankuasa bahagian, dia dah buat perjumpaan dengan ketua-ketua cawangan semua sekali seluruh bentuk eh, bukan setakat di Pelangai je. So bagi saya, gerakan untuk mendekati jentera-jentera Barisan Nasional khususnya, dan pengundi pun dah buat dah ni. Daripada rumah ke rumah semua dah start berjalan dah. Cuma mungkin dari segi hebahan tu kurang. Nanti kita akan tolong jugalah untuk viralkan. Kita minta kawan-kawan kita tolong masuk join link komuniti kita. Kita ada buat komuniti setiap negeri, tolonglah pergi dekat saya punya Facebook page Lokman Nur Adam Official, ada link kan. Dah suruh Raf ni lah. Cuma satu tambahan lagi tu eh. Okay. Kita sekarang macam kalau kita tengok kan, orang UMNO ni kan, itulah macam Datuk cakap tadi, kita kebanyakan dah buat tapi bahan kurang sebab kita masih lagi membuat satu prinsip UMNO dari dulu hingga sekarang tu. Tangan kanan memberi, tangan kiri tak tahu tu kan. So macam itulah kalau kita tengok presiden kita sendiri Datuk Zahid kan, kalau kita tahu dia dah kena berkenaan dengan mahkamah kan, semua dalam masa 4 tahun kes mahkamah dia bergerak sampai ke sudah, sampailah ke tahap sekarang ni, walaupun dia dilepaskan tapi tanpa dibebaskan. Yeah. Cuma kalau boleh lepas pada dia tu, biarlah tu orang nak kata kita menunjuk bagi singgit pun tu kan. Kita tetap lah tu benda ni kena buat kan. Itu yang saya punya pandangan lah tu. Okay, tu. Boleh. Okey, terima kasih. Okay, tu. Terima kasih tu. Assalamualaikum. Assalamualaikum tu. Okey, waalaikumsalam. Tu, saya ni rasa tu kan, tak boleh print lah tu. Pasal apa walaun ni nak yang Zahid Hamidi, kita punya presiden ni tu, dia nak dimasukkan penjara tu. Tu yang saya tak boleh print. Dia jawapan ni mudah. Jawapan dia mudah. Kau tahu kan, zaman Perikatan Nasional memerintah 156 kes, dia orang bagi DNA. Ada yang dapat DNA tau. Tapi bila kena kat Dato' Zahid, dia orang tak puas hati. Sebab apa? Sebab Dato' Zahid lah, dia orang hari ni tak dapat jadi kerajaan. Itu je. Cuba kalau ketika itu Isyamuddin Tun Hussein menjadi Presiden UMNO, hari ni Muhyiddin dah menjadi Perdana Menteri. Betul tak betul? Kan? Disebabkan Dato' Zahid lah, dia orang ini hari ni berada dalam kecelakaan. Dah memang celaka pun nak buat macam mana.
hari ini yang menyebabkan dia orang tak boleh bentuk kerajaan, hari ini yang menyebabkan dia orang ni jadi kluster mahkamah, hari ini yang menyebabkan peruntukan dia orang nak jaga kawasan dah tak ada, hari ini yang menyebabkan dia orang tak jadi pengurusi JLC, hari ini yang menyebabkan dia orang tak jadi menteri, semuanya kerana Datuk Zahid memilih untuk Barisan Nasional bekerjasama dengan Pakatan Harapan, bukan dengan Perikatan Nasional. Cuba kalau Datuk Zahid membuat keputusan untuk menyokong Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri, agak-agak hari ini siapa lagi mulia? Haji Adi ke Datuk Zahid lebih mulia di pandangan mata Muhyiddin Yassin? Tapi kalau macam tu tu, UMNO kat mana nak letak tu? Itu yang saya tak terima tu. Macam mana? Baiklah Datuk Zahid. Kalau apa Datuk Zahid sokong PN Muhyiddin, UMNO nak letak mana ni tu? Dia orang akan pijak kita tu. Saya tak ada tu. Memanglah, itu sebab kita tak pilih Muhyiddin balik. Sebab kita dah pernah bagi peluang, maafkan Muhyiddin, ampunkan dosa-dosa dia, kan? Walaupun dia pernah khianat kita, kita bagi pula dia jadi Perdana Menteri, tengok apa dia buat. Kan? Takkanlah kita bodoh nak bagi dia lagi. Betul tak? Lebih baik kita bagi peluang kepada Dato' Sri Anwar. Kan? Kita tengok macam mana pula Dato' Sri Anwar. InsyaAllah tu, kita teruskan perjuangan. InsyaAllah. Okey, Din. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Assalamualaikum Datuk. Nak tanya soalan boleh tak? Boleh. Cakap. Saya nak tanya satu soalan. Ya. Yeah. Pengkhianat yang masih ada dalam UMNO, golongan masih lagi berusaha ke nak membawa wakil-wakil rakyat UMNO ni untuk menyokong Perikatan Nasional sama ada melalui pilihan raya semula ataupun apa-apalah? Memang usaha tu memang diteruskan, tapi alhamdulillah kita dah tutup rapat peluang dia orang nak tarik MP-MP BN ini menyertai kerajaan Muhyiddin, tak mungkin berlaku. Tak mungkin berlaku. Itu je saya boleh bagi jaminan. Sebab kita dah tutup dah semua sekali. Dia orang nak tukar presiden tak boleh, nak tukar timbalan presiden tak boleh, nak tawan naib presiden dan juga ahli majlis kerja tertinggi gagal. So peluang tu dah tertutup mati. Senang cerita. Okey. Man. Tertutup mati alhamdulillah. Tapi saya harap Datuk akan terus pertahankan kerajaan perpaduan. Insya-Allah saya akan terus pertahankan Tuan Lokman. Nama kita sama, Lokman satu Adam. Satu lagi soalan lah Datuk. Okey. Soalan saya satu lagi. Pada pendapat Datuk lah, hasil daripada kajian kita lagi dengan Datuk seluruh Malaysia ni. Okey. Adakah rakyat sekarang ini merasa ada perubahan di semasa, maknanya dalam pemerintahan selama 8 bulan di bawah Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga Datuk Seri Zahid Amin? Keselesaan rakyat tu. Saya rasa belum lagi. Sebab kata orang tu dirasai sepenuhnya. Kita tahu bahawa bila Datuk Seri Anwar ambil alih, kita berhadapan dengan keadaan 1.5 trilion hutang negara. Berbanding dengan zaman Datuk Seri Najib letak jawatan dulu, ketika itu kita punya hutang negara baru 686.8 bilion. Sekarang hutang dah lebih 2 kali ganda. Jadi Datuk Seri Anwar hari ini kena cari jalan macam mana nak pulihkan ekonomi tanpa menambah hutang. Jadi ini menyebabkan banyak benda-benda yang dari segi sudut projek pembangunan dan sebagainya, ianya tidak serancak. Kalau kita boleh pinjam duit dan yalah, Datuk Seri Anwar pun prihatin, dia tak nak dia pinjam duit, memang ekonomi akan cepat kembali mengukuh, tetapi generasi mendatang terpaksa menanggung bala nak bayar balik pinjaman, kan? Dia tak nak benda tu berlaku. So dia Assalamualaikum.
dia sedang mencuba melalui pelbagai cara lain daripada mengambil pinjaman. Dia cuba bawa masuk foreign direct investment, dia cuba bawa masuk dan cuba diversify kita punya sumber pendapatan selain daripada meminjam. Dia nak guna kaedah-kaedah lain untuk menambahkan pendapatan negara. Cuma tak ada botok je, renang. Ha? Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam. Datuk. Ha. Ya, saya ni Zeng, Datuk ni. Zeng, Pulau Putera. Tapi saya tak ada dalam kotak tu. Kau tak ada dalam kotak? Kalau kau tak ada dalam kotak, macam mana kau bercakap? Tak ada dalam kotak. Tadi line saya teruk. Lepas tu terkeluar sendiri dah. Tapi dia keluar gambar tu saja. Tapi saya duduk dalam. Dalam live Datuk, okey. Oh, okey. Soalan. Okey, jadi saya nak cerita sikit lah pasal perhimpunan 16 bulan itu lah. Kemarin. Jadi dalam kes yang 16 bulan tu, tapi masa 40 kes tu, yang zaman apa zaman Perikatan Nasional tu, masa dia gugur kes akhir tu, sebab apa dia buat perhimpunan tu? Ha, sebab betul. Apa bila kita tukar kerajaan lah ni, bila kita lepas tanpa dibebaskan kes lahir, mereka nak buat perhimpunan lah, mereka kata kerajaan ni tak betul lah tu. Betul. Apa pendapat tu? Saya dah bagi pendapat. Saya beritahu bahawa perhimpunan ini adalah perhimpunan puak-puak kecewa. Yang kecewa kerana musuh politik mereka dibebaskan. Kalau musuh politik mereka ni dipenjarakan, baru dia orang akan gembira. Ini semua orang yang tak ada otak. Itu yang saya nak beritahu eh. Kalau dia orang ni ada otak, dia akan tahu bahawa hari ini akibat daripada kebocoran dokumen-dokumen yang mengesahkan bahawa 7 DPP dan juga 5 IO sendiri mencadangkan supaya tidak didakwa Dato' Zahid ni, kerana tak ada asas pun nak dakwa, tak ada bukti langsung. Sepatutnya tak ada pendawaan, benda dah bocor kan. Jadi tindakan Peguam Negara tu dah tepat dah, tak meneruskan pendawaan, maknanya diberhentikan, siasat balik kan, kumpulkan balik bukti-bukti. Kalau ada bukti yang kukuh, barulah didakwa semula. Tetapi jangan lupa, ada satu lagi kebocoran. Bila mana bekas Peguam Negara sendiri, Tommy Thomas, dalam buku dia, Justice in Wilderness, dia pun mengaku bahawa ada arahan pihak eksekutif, ada arahan Mahathir untuk dia melakukan pendakwaan terpilih, berniat jahat dan bermotifkan politik kepada pemimpin-pemimpin UMNO. Dan kemudian ada satu lagi bukti, iaitu pasukan petugas khas dah siasat dah. Dan pasukan petugas khas mencadangkan bahawa Tommy Thomas telah melakukan 17 kesalahan, patut didakwa kerana menghasut, patut didakwa kerana tidak profesional, patut didakwa kerana salah guna kuasa, macam-macam. Sepatutnya kalau orang-orang yang berhimpun tu ada otak, dia orang akan tahu bahawa Peguam Negara membetulkan kesilapan Peguam Negara sebelum dia. Tapi pasal dia orang ni brainless, brainless political animal, jadi nothing much that we can expect from this kind of people. Itu je lah senang cerita. Kita ulas panjang manusia macam Fazli Syari, macam Mat Jagon, yang dia orang sendiri pun tak datang perhimpunan yang dia orang anjur. Buat apa? Datuk, satu lagi soalan berkaitan dengan pembentangan kajian separuh penggal RNK 12. Okay. Pada pendapat Datuk, 5 garis dan juga 17 adanya blueprint lah, 17 perkara ataupun apa yang digariskan oleh PMX selaku Menteri Keuangan, pada pendapat Datuk, adakah program-program yang dirancang yang berkaitan dengan upskilling, berkaitan dengan security, food, makanan negara dan sebagainya, adakah itu akan memberi kesejahteraan ataupun memberi impak kepada rakyat Malaysia, khususnya golongan yang susah ni? Ya, yeah, betul. Menjelang tahun 2025. Bagi pendapat Datuk lah, saya minta Datuk ulas. Ya, kita dalam kerajaan mana pun, bila mereka memerintah, mereka akan cuba berikan yang terbaik kepada rakyat dia.
Cuma dalam masa yang sama, kita harap rakyat juga memberikan kerjasama, membantu kerajaan untuk menyelesaikan masalah-masalah rakyat hari ini. Kita kena faham hari ini disebabkan bekalan beras contohnya. India dah tak nak ekspor beras dia, Indonesia pun tak nak ekspor beras dia, malah import pula daripada luar. Memang dari segi bekalan beras import ini memang berkurangan dan menyebabkan ini ada kenaikan secara mendadak pada harga-harga beras import. Bila harga beras import ni naik, ada setengah orang dia ambil kesempatan untuk beli lebih beras tempatan, yang akhirnya menyebabkan kita tengok dia orang ni bila harga beras import terlalu tinggi, ada yang mengambil kesempatan, ada yang simpan stok, ada yang repackaging kan, ada yang buat macam-macam. Jadi kita perlukan bantuan daripada kawan-kawan kita ni supaya mereka ni melaporkan kepada KPDN setiap salah guna kuasa, salah laku yang dilakukan oleh tak kiralah sama ada pihak pemborong ke, pihak penghilang ke, pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Supaya benda ni dapat diatasi segera. Memang betul yang berhormat Mak Sabu telah mencuba untuk meningkatkan contohnya pengeluaran 20% beras tempatan. Benda ni akan makan masa lah, bukannya sekejap. Dia mungkin boleh pergi sampai 1 bulan tempoh nak memulihkan balik bekalan ni. Tetapi kalau misalnya kita dapat maklumat, contohnya ada pihak-pihak tertentu menyembunyikan stok dan sebagainya, kalau ianya dapat dibenteras, proses memulihkan stok ini akan dapat kita segerakan. Jadi memanglah dari segi peruntukan memang banyak peruntukan yang sangat dekat dengan rakyat di dalam RMK ke-12 ni. Dari segi food security tadi, dari segi kesihatan dan juga infrastruktur, kita harap rakyat dapat memberikan kepercayaan lah kepada PMX dan juga barisan kabinet ni, kerana they will do their level best untuk pastikan kita punya tahap kehidupan kita akan jadi lebih baik dan bekalan makanan kita, food security kita ni akan berada dalam keadaan yang bak kata orang itu terjamin dan tidak ada lagi masalah-masalah bekalan seperti mana yang sedang berlaku sekarang. Okey, kita ucap terima kasih kepada semua yang terlibat. InsyaAllah kita ke udara balik pada hari esok dan kita boleh. Betul, satu soalan last boleh tak? Jadi ni, dia masih jual, Datuk. Okey, Duan, JB, silakan. Dari bangsa Johor ni, dia masih kutang, saya ucapkan. Okey. Kerajaan perpaduan, Tuan Rahman. Okey. Saya ucap tanya kepada kerajaan perpaduan dapat MOU dari China sebanyak 20 bilion. Ya. Jadi, 20-15. Seronok juga. Sebab apa, jadi apa di Johor pun pelaburan pun Q1 tak siap 20 bilion kot. Jadi MB Johor dia target 70 bilion okay. Bagi kerajaan negeri Johor lah. Jadi saya bangsa, apa beli muda berharap sangatlah pelaburan kita ni masuk lebih banyak dan lebih segera lah. Apa InsyaAllah. Komen Datuk? InsyaAllah. Saya harap pun begitu juga bila mereka dah pledge untuk melabur dalam negara kita ni, dia bukan terus duit tu masuk jadi kita punya kepimpinan pun kena buat dia punya groundwork untuk pastikan bahawa dana ini dapat masuk segera kepada ke dalam negara kita ni. Sebab bila nak bawa masuk duit ni pun bukan satu perkara yang mudah dia ada prosedur-prosedur dia ada SOP-SOP dia. Kita harap kerajaan kita dapat mempermudahkan supaya dapat dikembalikan kepada rakyat. Manfaatnya akhirnya dapat dirasai oleh rakyat dengan peluang pekerjaan dia, dengan pengukuhan nilai ringgitnya.
dengan peningkatan pendapatan negara yang akhirnya dapat kita pulangkan banyak kepada rakyat dalam bentuk subsidi dan sebagainya, dan termasuklah bantuan-bantuan juga kalau benda tu menambah pendapatan kepada kerajaan negeri Johor, sudah pastilah kerajaan negeri Johor boleh bagi macam-macam lagi seperti mana sebelum ni. Okey? Alright, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.